bersama Dinas Indonesia untuk mengetahui dengan lebih detail produk kami ya, iaitu Dinars Indonesia. Sebenarnya Dinars ni kalau di Indonesia, asalnya di Malaysia ya. Tetapi kalau di Indonesia, sebelum kita memasuki pasaran Indonesia sudah 4 tahun ya, kita membuat R&D dan dipasarkan pada November 2018. Jadi bukannya kata satu bulan kita R&D dan terus pasarkan produk, tidak ya, ia mengambil masa selama 4 tahun untuk memastikan ingredient-ingredient alami di dalam produk sesuai untuk semua jenis kulit muka, kerana produk Dinars lebih kepada bahan-bahan semula jadi ya, iaitu produk alami. Kalau di Malaysia ni, Dinars sudah 10 tahun berada di Malaysia dan merupakan jenama skincare nombor 1 Malaysia. Ngomongin soal Dinars sendiri, aku memang sebelum ditawarin itu tahun lalu ya. Tahun lalu mereka kontak sama manajer segala macam, dan aku biasa karena ini untuk urusan muka yang aku harus pakai kalau mempromosikannya. Jadi aku bilang, sebelum aku oke, kirimin dulu deh barangnya gitu. Karena aku mau tes dulu di muka aku. Karena kalau sampai gak cocok, aku gak bisa bohong-bohong terus-terusan aku pakai, aku bilang kan. Jadi ya udah kirimin dulu. Dan mereka bilang, ini alami ya mbak ya, jadi gak instan, gak itu tepat-tepat kinclong gitu. Aku bilang oke, aku coba dulu. Aku kabarin lagi setelah 1 bulan. Karena pasti ada efeknya setiap 1 bulan kan. Dan alhamdulillah cocok, sampai sekarang masih pakai. Jadinya pada saat itu aku bilang, oke deh aku interest, ketemu yuk, ketemu meeting dulu, ketemu Dinars. Aku pengen tahu kenapa harus ada Indonesia, kenapa segala macam, dan kandungannya itu apa aja gitu. Dan disitulah aku tertarik gitu. Karena memang produknya aku pakai, sampai aku orang-orang rumah aku suruh pakai, karena aku pengen lihat di muka orang-orang cocok gak gitu, jangan di aku aja. Karena kan tipe kalau muka-muka beda-beda, ada yang sensitif, ada yang curawatan banget, ada yang normal tapi kering misalnya, ada yang kombinasi gitu. Jadi alhamdulillah cocok, dan disitulah aku ngerasa seru karena ada tanggung jawab sebagai brand ambassador itu untuk mempromosikan. Langsung diaplikasikan. Nah ini dia. Nah serumnya dari Dinars ini dia bakal meresap cepat. Jadi setelah kita pijit-pijit halus ke dalam kulit, dia seperti masuk ke dalam kulit. Nah hasil dari kita pakai serum ini bisa dirasain langsung, karena kulit jadi halus, jadi kenyal-kenyal. Jadi belum lagi kulitnya lembab. Jadi kalau kulit udah lembab, udah supple, itu makeupnya kayak lebih nempel, lebih gampang nempel ya, lebih nyatu gitu sama. Nah ini dia untuk day creamnya. Kita cuma pakai sedikit aja itu bisa udah bantu nge-tone up, bisa di apa ya, bisa cuma sedikit aja bisa buat banyak area. Oke, jadi untuk day creamnya sendiri tadi juga sudah dijelaskan, bisa pilih yang whitening series atau juga acne series ya. Untuk yang sensitif bisa pakai yang acne series boleh, tapi kalau misalnya untuk yang kulitnya normal nih, sehat-sehat aja, pengen agak cerah gitu kan, boleh pakai yang whitening series. Ada day cream, ada night creamnya, ada juga facial soapnya. Jadi ini lengkap sih semuanya untuk teman-teman di sini yang mungkin takut ketergantungan sama produk-produk dari dokter. Betul ibu ya? Yang takut ketergantungan sama produk-produk dari dokter nih, mending pakainya aja karena alami dan juga terdiri dari bahan-bahan yang alami dan herbal bisa dibilang ya. Oh,
atmosphere yang cukup meriah semua. Jadi itu lebih orang kata memberikan saya kekuatan. Wow, macam ni, kalau macam ni lah saya saya kena buat lebih ramai lagi. Dan doakan agar setiap tahun saya dapat menghantar apa rakyat-rakyat di sini, maknanya keluarga ataupun kawan-kawan ataupun siapa-siapa yang memerlukan, maknanya untuk ke umrah. Itu adalah rutin saya di Malaysia setiap tahun, dan itu juga saya akan buat di Indonesia dengan jualan dinas Indonesia. Kandungan alami, kalau bicara soal alami, semua bahan kimia juga ujung-ujungnya dimulai dari bahan alami sih gitu sebenarnya. Cuma mungkin di sini konteksnya bahan alami yang kita bisa temukan di sekitar kita mungkin ya sehari-hari, yang kita juga sudah familiar seperti lidah buaya, kunyit, tea tree oil, terus kayu manis ya gitu. Nah itu semua relatif aman ya untuk menjaga kesehatan kulit, dan itu semua kandungannya sudah ditemukan di produk Denars ini. Oh, yang pertama pasti setiap aku dipercayakan sama produk apapun, bersyukur sama Allah karena rezeki dari Allah, dan amanahnya diberi kepercayaan lagi untuk mempresentasikan satu produk gitu kan, produk yang baru masuk di Indonesia kayak gitu. Dan seneng sih, maksudnya walaupun Denars ini alhamdulillah juga dia dari Malaysia, negara tetangga kita, tapi yang Indonesia ya produksi semuanya di Indonesia kayak gitu, semuanya made in Indonesia juga, dan aku juga seneng, berarti kan local product juga kan gitu, dan produknya bagus, aku juga pakai, jadi aku seneng kalau misalnya ketika aku pakai produk dan aku cocok, jadi aku kan apa ya, sharing ke orangnya lebih enak, nggak mesti bohong gitu kan, jadi seneng karena benar-benar pakai gitu. Menurut aku penting karena aku ibu nyusuin, jadi aku lumayan picky gitu dalam memilih apapun yang berhubungan sama badan, muka, segala macam, karena kan takutnya gak baik untuk kandungan ASI-nya atau segala macam, aku juga kurang paham, tapi yang pasti aku lebih picky karena aku masih menyusui gitu. Jadi aku senang banget ini bahan-bahannya alami, dan banyak banget bahan alami dalam satu produk. Biasanya kan satu bahan alami dalam satu produk, ini banyak banget gitu, jadi dia gak pelit akan bahan-bahan alami yang lainnya gitu. Jadi aku ngerasa lebih aman aja, dan yang penting aku udah senangnya karena ada BPOM-nya kayak gitu. Jadi kita juga di negara hukum, kita juga harus taat gitu kan, ada BPOM-nya, dan itu resmi, setiap produk itu BPOM-nya terlampir semua. Jadi aku lebih ngerasa insya Allah lebih aman. Seneng banget, selain karena emang udah seneng sama produknya, make yang berasa banget itu alusnya sampai sekarang okay. Sih emang untuk efek mencerahkannya dia kayaknya butuh waktu ya karena dia alami, tapi yang aku rasain banget itu moist sama alus, penting banget, penting banget, karena kulit kita kan juga aset ya, sesuatu yang kita perlu jaga, nggak cuma aset sih, maksudnya itu kalau aku sih salah satu bentuk syukur kita ya dengan menjaga muka, merawat kulit. Sangat picky, terutama bahan-bahannya di dalamnya harus aman. Kalau aku aman dulu aja deh, yang diperhatiin itu ingredients-nya, karena kulitku sensitif. Sebenarnya sampai sekarang aku belum tahu betul-betul pasti apa aja sih yang bikin kulitku merah-merah gitu. Jadi itu yang bikin aku super picky, selain karena of course aku pengen yang aman buat kulitku, aku pengen karena aku ada kebutuhan khusus untuk kulit ya, itu karena dia sensitif, jadi aku milih ingredients yang kira-kira cocok untuk kulit sensitif yang bisa meredakan kemerahan. Dinas yang acne set akhirnya, karena kulitku sensitif kan, jadi aku pakai yang acne set karena dia ada sama kayak teman-teman yang berjerawat kan suka ada merah-merah. Nah, aku juga merah-merah, dia di dalamnya ada kandungan hydrolyzed algin yang bisa meredakan merah-merah. Jadi aku pakai itu.